5 hero yang haram untuk di revamp atau gak boleh karena itu menghancurkan heronya. Yang pertama udah jelas, Fanny. Misalkan Fanny di revamp oleh Moontoon dengan skill-skill yang aneh, itu kelar udah nasib Fanny, gak bakal ada yang pakai lagi. Dikarenakan Fanny yang sekarang itu masih relevan walaupun udah di nerf berkali-kali. Yang kedua adalah Franco. Kalian bayangin kalau hook Franco itu diambil dari Franco, udah Franco bukan Franco lagi dan dia bukan hero favorit gua lagi. Yang ketiga adalah Johnson. Well, sebenarnya Johnson pernah di revamp, tapi skill 2 dan skill 1-nya ultinya itu nggak pernah di revamp. Dan kalau misal di revamp, kelar udah. Masa iya mobilnya itu yang paling ikonik dari Johnson dihilangin? Yang keempat adalah Estes. Iya, ini support yang luar biasa, gila, overpower banget. Kalau Moontoon berani nge-revamp ini hero, udah nggak ada yang pakai lagi Estes. Dikarenakan skill dia sekarang itu udah cocok untuk meta yang sekarang. Dan yang kelima adalah Roger. Kalian pasti tahu kenapa. Dikarenakan skillnya sekarang itu udah cocok. Dan kalau diganti sedikit gak apa-apa lah, tapi kalau banyak, come on. Masa iya serigalanya itu dihilangin? Tenang, gue bukan murid.